tanaman amarilis di Kecamatan Paduk, Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2019 ini sudah mekar. Mekarnya bunga amarilis sudah dimulai sejak hari Jumat, 29 November 2019. Taman bunga amarilis yang sejak tahun 2015 sudah viral ini senantiasa ditunggu mekarnya oleh para wisatawan setiap tahunnya. Taman bunga amarilis yang terletak di Padukuhan Ngasemayu, Kaluran Salam, Kapaniwon Paduk di tahun 2019 ini menjadi daya tarik wisatawan tersendiri yang akan berkunjung di Kabupaten Gunung Kidul. Taman bunga amarilis yang mempunyai luas lahan 3.500 meter ini dapat dikunjungi oleh para wisatawan dengan memakai kendaraan pribadi roda 2 ataupun roda 4 dan juga dapat memakai transportasi umum bis jurusan Yogyakarta Wonosari. Ini dikarenakan Taman Bunga Amarilis yang terletak di pinggir jalan utama Yogyakarta menuju Wonosari. Kula nanem amarilis menika sejak tahun 2000 Mas. Awet menapa? Awet saderengipun tahun 2000 menika amarilis menika mboten tanaman hias nanging merupakan hama kalih petani ngoten. Lajeng kalih petani menika sami dipun basmi. Awet ngganggu tanaman-tanaman sanesipun kados tanaman wonten ing pategelan wonten jagung, kacang lan sak sanes-sanesipun. Lha ngeten dados amarilis menika sejatosipun rindine gulma-gulma sik ngganggu petani. Lajeng wonten ing Tegal kula menika kula klumpukke, kula pupuk, kula openi ngantos dumugi taun menika taun ingkang kaping 17 menika saged ngrembaka tumbuh sae mekar lajeng kathah para piantun ingkang remen ngabadekke mekaripun sekar amarilis menika. Kondisi kebun bunga amarilis wonten ing taun 2019 menika dibanding kali taun 2018 menika kirang sae awit napa awit curah hujan wonten ing daerah mriki menika kirang deres dados mboten saged ngompakaken tukulipun sekar amarilis menika dados wonten ingkang sampun mekar ingkang tasih kuncup bahkan wonten ingkang tasih cingip-cingip dados istilahipun menika serenti benten kali taun 2018 ingkang kala kepengker menika saged kompak saged mekar sareng dados saged kelihatan langkung sae tinimbang taun menika. Indah warnanya cantik tepat bagus ini lebih banyak foto spot ya untuk pengunjung yang datang ada apa yang tinggal mungkin kalau ada lebih banyak foto spot lebih bagus. Pada setiap musim bunganya ganti ya, berganti dengan yang cocok dengan musimnya berganti warna jenis bunga berganti ya. Jenis bunga tapi kurang tahu namanya karena ada banyak sekali cukup murah daripada ya. Tempat lain karena kalau orang asing seperti kami pasti yang maksudnya sangat mahal daripada orang Indonesia tapi tempat ini harganya untuk beda tenang ya itu bagian asli. Thank you.
Muhammad Arif mengabarkan dari Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.